Nah, ini kan enak lah, mau keluar ya. Nah, dalam. Nah, dalam. Ketok Mas Bro, Mas Bro. Anu nih. Nah, ya, kita penek ke dalam ya. Nah, kan ke dalam itu. Kita lepas, keluar ya. Wis normal lagi Mas Bro. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif ya Mas Bro. Di sini saya akan berbagi mengenai cakram belakang, masternya yang macet, ciri-ciri master macet itu gimana. Nah, di sini saya akan membukakan apa namanya belajar nulu yo, belajar. Yang intinya tadi saya isi dari atas ini Mas Bro ya. Nah ini. Minyak remnya saya isi dari atas ini ya. Kemudian saya pompa-pompa pakai ini pedali gitu Mas Bro. Pedali ya, saya pompa-pompa. Kok enggak mau turun atau enggak mau ada gelembung di situ ya? Biasanya kan harus ada gelembung. Di situ saya mencoba untuk tarik pakai ini Mas Bro, alat ini ya. Pakai alat ini biasanya cepat ya. Saya isi oli dari atas, penampungannya Dik. Beb. Siap. Oke. Saya isi oli minyak rem dari atas, kemudian saya pakai ini bantuan ini disedot ya. Itu tidak mau turun ya. Otomatis itu ada buntu ya, ada buntu. Di mana buntunya? Nah, ini Mas Bro. Ini orangnya bilang kan cakramnya seret ya, walaupun di servis poe yang belakang kaliper ini tetap seret. Itu permasalahannya di mana? Permasalahannya itu ada di master ya. Di master. Ini sudah saya belikan yang baru. Ini ya Mas Bro. Merek MJ6, boys. Pokoknya master rim belakang Supra X125 ya. Di sini ya. Nah, di sini kan enggak main Mas Bro lah ini. Ini kan enggak main ini Mas Bro lo. Keluar, tarik keluar, masukkan ke dalam. Tarik keluar, masukkan ke dalam. Ini enggak main Mas Bro. Otomatis piringan cakram menjadi seret atau kaliper tidak main dengan sempurna ya Mas Bro. Bagaimana untuk mengatasinya? Ya diganti Mas Bro, diganti. Ciri-cirinya gitu ya. Untuk ciri-ciri master enggak main itu ketika dipompa di pedal remnya itu diinjek-injek beberapa kali di tempat penampungan sini. Penampungan sini Mas Bro itu ya, tidak mengeluarkan gelembung ya. Seharusnya kan kalau pedal remnya diinjek itu kan ada gelembung, itu tidak ada. Dan juga cakramnya itu seret ya. Cakramnya seret. Ketika pistonnya saya saya bongkar tadi, saya isi oli minyak rem dari bawah, saya penyet sampai biar ke atas minyak remnya itu tidak bisa karena berat ya. Karena ini tersumbat ya. Nyumbat ini Mas Bro, oke. Ciri-cirinya kayak gitu Mas Bro, di rem itu Kak. Di rem itu enggak. Nah, ini kan enggak main sih. Fokus. Nah, ini kan enggak main Mas Bro ya. Nah, ini kan enggak main, ini macet Mas Bro. Kita ambil. Di dalam ada klipnya ya. Bentar tak ambil dulu. Nah ini sudah kena, kita tinggal tarik. Waduh, tarik alat Mas Bro. Alat Mas Bro, tarik Mas Bro. Mas Bro, ditarik alat. Berat Mas Bro, sih. Nah ini dia. Nah ini, lu ya Sam. Ya. Sampai koyong ini. Ini udah berkarat ya Mas Bro. Fokus. Nah, sampai berkarat ya. Oke. Ini klaimnya, ini anunya Mas Bro, Mas Bro. Lem ini si cukupi satu e. Master e. Aduh, master e macet Cak Sam di jero Cak Sam, Cak Sam. Masternya macet di dalam ya Mas Bro itu. Wis enggak mau balik tuh Mas Bro, masternya. Cak Sam. Master e macet. Ora kena cukup iki. Sampai karat kok ngene lho. Iki kudu kena cukup iki.
master jerone iki. Wis koyo iki wis. Persis iki. Nah iki. Masare cukup iki. Delok iki lho macet kelet ya. Iki gak diseret iki. Cakrami iki kok gak main nih. Cakrami gak main ya Sam. Berarti wis suwi iki yo mumpune dhisik kok sing arek-arek di anu kok yo. Aku nyeneng koyo elingku lak ta orang ngono iki. Iki angko koyo grogi aku te bongkar yang kuatir gak kulaan awak. Nah. Bagaimana nyopotnya? Oke, ikuti terus ya Mas Bro. Nyopotnya begini. Nyopotnya gampang Mas Bro. Ini kok dolak kok. Eh? Kok nang busi. Iya. Gak tak share nang YouTube. Oke, kita lepas ini dulu. Nah, nyopotnya dari sini ya Mas Bro. Ah, sih. Di sini ada ring ya. Ring dalam dan ring depan ya ini ya. Ini ring dalam, yang ini ring dalam, ini ring luar. Oke, ada dua ring. Setiap anu wis pokoknya ono ringe Mas Bro. Ini kita ambil ya. Kita ini ah dari sini ya. Kita pukul. Belum itu kayak ya. Nah, kan mau keluar sih. Minyak rime man. Tak padane sih. Aduh. Kita kon dhuwur moro mili ya. Teko dhuwur moro mili. Mang gak mili, Bos. Mangko Bos. Delok lantek, Bos. Incengo. Entek, Bos. Lho, berarti master rime kiri kok macet. Mang ora gelem mudun. Saiki mudun, Bos. Bos. Iki lho rokokno sik, iki iki lho, Hen. Sik, rokokno mumpung rokok tak bedelno sik. Wah, tenang ae, Bos. Iya, Bos. Ini kok perjuangan kan? Eh, cemas rokok no? Iya, tinggal dia. Tinggal sini. Eh, iki lu rokok aneh. Muri kok biar tahu nubang ambil aku nu kok. Ini ngasih kok biar. Waduh, merok ke sopo ayo, melawan sering yo. Iya. Waduh, macu lopo melawan sering yo. Waduh, perjuangan yo. Berat. Amin. Iya, amin. Kalau minggu doyel ya lancar lah. Ayo, melo me guru aku tadi kok. Wah, gelem nang Gunung Kawi kok lo yo lancar. Nyanyi Gunung Kawi. Oke, Bos. Kita pukul kalau seret ya jangan pakai obeng ginian ya. Pakai obeng yang agak bundar bulat besar. Nah. Ini macet Mas Bro ya, ini masternya ini. Masternya ini macet. Iya, kru rokokno ya. Iku harokane kok ya. Oke Mas Bro, lanjut aja wong ngenteni Mas Bro lho, lho iki lho. Sampai tak gawe video tutorial buat anu, buat jos. Oke. Kita ganti aja. Nah, kita ganti aja Mas Bro. Ciri-ciri master rim gak main oli, kok oli? Minyak rem yang dari penampungan atas itu tidak mau turun ke bawah ya, ke bawah dan juga tidak ada melekutu. Biasanya kan di pedal rem diidek, diinjak itu kan dikumpul-kumpul gitu kan, ada gelembung-gelembung. Kalau ini kan tidak ada, ya otomatis macet Mas Bro. Wis ngelotoke Mas Bro. Ini kita bersihkan ya. Bentar. Muruh pak kah? Wasip kah? Cak Mei sih rokokan. Kita bersihkan. Kecuali tekanan Eri. Eh, kecuali tekanan Eri. Anak Eri kau minan biar aku loh kalau anak Eri kau. Minan. Mam, yo, ini kau no, yo. Mudah mungkin mulia. Kita bersihkan ya Mas Bro. Kalau karat pakai ini amplas yang halus, wis. M400 kurang 400 ya. Oke. Okay. Oke, okay. Wis pastikan bersih Mas Bro. Oke, selesai kita bersihkan, kita kasih yang baru Mas Bro ya. Yang baru kita pasang ya. Oke. Okay. Nanti oke. Okay.
kita masukkan yang baru. Oke. Nah, opirnya ketinggalan Mas Bro, opirnya. Oke. Oke. Nah, enak Mas Bro ini, Mas Bro. Ada kio, saya. Nah, ini kan enak lah, mau keluar ya. Nah. Dalam. Nah, dalam. Ketok Mas Bro, Mas Bro. Nah ya, kita penek ke dalam ya. Nah, kan ke dalam itu kita lepas, keluar ya. Wis normal lagi Mas Bro. Oke. 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 Ini pembelajaran tentang rem belakang macet atau seret ya. Itu diakibatkan karena apa? Yaitu Mas Bro, ciri-cirinya kalau apa namanya itu oli tidak apa minyak rem tidak melekutuk di atas ya. Di atas tidak melekutuk di penampungannya saat diinjak pedal remnya, itu remnya macet, master remnya macet ya. Dan juga di kaliper piston kaliper itu tidak main ya. Kan tidak mompa. Enggak bisa dimompa Mas Bro. Oke. Kita bersihkan. Saya tak goleknya sing anu Mas Bro kertas ya. Kita amplas yang agak kasar dan juga halus enggak apa-apa Mas Bro. Ini juga masuk ntar Mas Bro. Masuk begini ya. Nah, begini. Nah ya. Nah. Ini kan main. Nah. Main Mas Bro. Ya wis, jos ya. Oke. Ini kita bersihkan tempat apa namanya? Dudukan senap ring ya. Kancingan senap ring ini banyak kotoran. Ini. Ini ya kotorannya ya. Oke. Sangat kotor. Yang penting servis motor pelanggan itu harus yang ready, yang enak gitu ya Mas Bro, biar pelanggannya itu puas. Enggak kembali lagi gitu loh ya. Santai tapi tertuju pada intinya langsung gitu ya. Gitu toh Mas Bro. Oke. Coba kita pasang ulang ya. Minyak dulu Mas Bro. Oke. Di mana tadi ininya? Oh ini dia. Oke. Nah oke. Kemudian kita pasang Mas Bro. Senap ringnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita tekan pakai kaki ya ini ya. Nah ini. Nah sambil kita tekan pakai kaki. Ya alhamdulillah habis mapan. Nah ini kan ada karet. Ini karet ini penutup debu ya. Atau beduk bahasa Jawa ya. Debu ini Mas Bro. Harus terpasang. Oke. Ntar kita langsung pakai alat itu atau Mas aja Mas Bro ya. Pasti bisa tersedot. Yang tadi kan enggak bisa tersedot. Oke. Tak pasangin dulu sih Mas Bro. Ini ada ring ya. Jangan lupa ini ada ring. Ringnya ada dua ya. Satu di dalam, satu di luar ya. Oke. Satu di dalam, satu di luar. Kita pasangkan. Yes. Ini ntar enak mainnya Mas Bro, pasti orangnya aduh temen enak nyindrek ngono. Gak kayak biasa gitu Mas Bro. Soalnya kan bisa main ininya lah ini. Ini bisa main ya. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping.
Kita lanjut Mas Bro ya. Ini memberi minyak rem ya. Di sini tempatnya ya untuk 125 bisa main golek dhewe ya. Ini pokoknya. Oke. Selesai kita kasih minyak rem di situ Mas Bro ya. Itu penuh ya. Nah. Kemudian di sini kita main pakai alat ayam Mas Bro cek cepet ya. Cek cepet kerjaannya ya. Nih. Alatnya adalah alat mbuh apa jenenge iki wis. Tak ngerti pokoknya aku tuku wis ya. Pokoknya aku tuku lah wis ya. Di sini kita kendorkan dulu ya. Di sini kita kendorkan dulu. Tes. Nah, sini dikit aja. Kemudian ini kita pasang. Wis. Sip. Kita pasang. Oke. Yo koi. Wis. Kendor oke. Okay. Kemudian kita kasih apa jenenge iki? Kemudian kompresor dulu ya. Angin kita kasih angin kompresor. Nah, gini ya. Kemudian kita buka. Nah, oke okay ya. Oke, okay, sambil kita lihat di atas. Sambil kita kasih. Oke. Okay. Sambil kita kasih. Kalau hilang apa jenenge angin-anginnya baru kita tutup ya. Oke, kita tutup. Tutup. Oke. Kita matikan. Kita coba rim. Pakai rimi. Rimi kita coba pakai. Ya. Ini kan enggak dapat sekali. Ini loh ya. Bahannya munyer, enggak oleh dirim. Nah, kita rim sik. Kita rim dulu. Masuk Mas Bro. Sampeyan pandang toko doan wis. Langsung ready Mas Bro. Ono penampakan. Nah, penampakan yo. Penampakan Mas Bro. Wis aja diwasno penampakane Mas Bro yo. Wis wasno fokus iki yo. Setelah pakai alat iku, mbuh apa jenenge wis pokoke aku tuku nang Shopee yo yo tukune. Oke. Kemudian enak Mas Bro ini Mas Bro. Kita putar. Sudah Mas Bro, enteng. Oke. Gak koyo kaitan mangkoy lah, jadi kaitan apa jenenge iku? Anu ya sama apa jenenge? Macet kono ane yo. Mas Rimi macet. Sampeyan beli alat iki Mas Bro ya, enak Mas Bro. Kok gede meneh. Sik. Cil. Sampeyan beli alat ini Mas Bro ya. Mbok alat apa jenenge? Penyedot mbok apa iki wis. Enak iki penyedot oli lho. Ya, penyedot oli wis tak sisine. Sini. Wis. Mainnya enak lho Mas Bro, ora goro Mas Bro ya. Mainnya itu enak ya. Kan kirim. Nah, enteng Mas Bro. Nah. Enak wis. Sip bos. Wena aja sam, gak koyo mau. Emang lah, mak lemari direm nek kene ene kok supret yo. Lah iki lho. Lho. Mak macet kan ya sam. Bos, oke. Okay. Saya akhiri di sini dulu Mas Bro ya untuk penanganan rem yang seret atau macet. Khusus untuk jenis rem belakang kayak Supra 125, Vixen, FU, wis, Vixen, R15, apa ae, wake, yo. Wis banyak wis pokoknya ya, banyak tipe yang penting pakai rem belakang. Itu kenapa kok macet, kok seret gitu ya, enggak mau balik ya. Ya cara-caranya pengetesannya ya gitu tadi ya, oke. Saya akhiri sampai di sini dulu untuk berbagi pengalaman ini. Ojo lali subscribe, like, and comment. Salam Jos, nunung otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.